بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fi ddin wa ala alihi wa sahbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to raudhah selamat datang di majelis raudhah pesantren ramadan mohon maaf saya baru bisa ikut sekarang karena di hari awal sebelum masuk bulan Ramadan itu kurang berapa jam saya harus terbang ke Jepang untuk menggantikan Ustadz yang berhalangan ke Jepang. Jadi kalau saya enggak berangkat nanti pengajiannya di sana pada batal, ya saya harus berang, berangkat. Nah sekarang sudah datang ke sini, buat teman-teman saya dimanapun berada yang mau ikut sholat terawih di majlis ar rodoh silahkan ya dimulai jam setengah delapan malam sholat terawih enggak banyak hanya 20 rakaat dan kurang lebih satu juz seperempat ya kurang lebih satu juz seperempat sore ini saya belum mulai kajian kajian yang seharusnya ini iklan dulu nanti malam Insya Allah jam 10 mulai kajian kisah-kisah para Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Nah sore ini mau ngaji apa? Judulnya adalah Just Do It duit. Just Do It Ya kalau mau apa-apa itu ojo mikir Tapi ya kerjakan saja Innamal a'malu bin niat Jadi judulnya kajiannya itu Innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal apapun apapun amalnya tergantung dari niat hanya saja banyak orang salah memahami niat dikira niat itu sejumlah lamunan ngelamun pengen jadi orang kaya bayangkan di tepi pantai ada kapal pesiar istrinya empat eh, nah, iis itu ya lamun jadi orang orang kaya itu itu namanya ngelamun, bukan niat. Melamun, jadi orang pinter. Oh nanti saya jadi orang pinter. Murid saya jumlahnya puluhan ribu. Kemudian semua pada mengangguk-anggukkan kepala. Semua padanya nyatet. Itu namanya bukan niat, tapi namanya melamun. Dalam syariat jelas. Apa arti niat? Qasdus syai'in muktarinun bifya'ilih. Niat itu adalah orang menetapkan sesuatu cita-cita tujuan iya cita-cita tuh tujuan yang terikat dengan hatinya terikat dengan hatinya kos dusye, namanya koset itu dari h ha, hati jadi hatinya pengen haji hatinya pengen umroh hatinya pengen jadi ulama hatinya pengen jadi orang-orang kaya itu kalau enggak muktari nun tidak diikuti tindakan nyata secara langsung, namanya bukan niat. Tapi namanya itu al-amani. Apa itu al-amani? Sejumlah angan-angan kosong alias ngelamun. Bahasa Jawanya melah, melamun. Makanya kita jangan jadi orang yang suka melamun. Jangan jadi orang yang suka melamun, tapi orang yang suka niat-niat yang baik. Nah, apa bedanya niat sama melamun? Kalau ngelamun tidak ada aksi, kalau niat ada aksi. Kalau ngelamun tidak ada tindakan, kalau niat ada tin tindakan. Kalau ngelamun itu sekedar cita-cita, tapi tidak ada perbuatan yang mengiringi. Kalau niat cita-cita yang jelas dari hati, semangat, kemudian ada tindakan yang mengiringi. Judulnya niat itu ojo kagian mi mikir. Gak usah kebanyakan dipikir, tapi dijalani lang langsung. Itulah nih niat. Contoh, saya Ramadan niat tahajud 200 rakaat. Nah itu niat tong lamun. Nah itu kalau nanti malam gak tahajud dua rakaat, namanya ngelah Tapi kalau nanti malam ikut tahajud dua rakaat, itu namanya niat. Meskipun baru bisa dua rakaat, pahalanya 200 rokaat ya pahalanya 200 rokat kenapa sudah dibuktikan dengan tindakannya nyata sudah dibuktikan dengan aksi nah yang seringkali membuat orang itu gagal niat niat saja gagal ya niat saja gagal contoh kamu nanti jadi ulama ya udah ngomong mana mungkin EQ saya aja minus 5 minus EQ nya saking bodoh gitu kan ya saya ini termasuk kelompok dalam kelompok orang-orang yang sangat-sangat bodoh, bukan lagi bodoh, Ustadz, sangat-sangat bodoh. Masa saya disuruh jadi ulama, enggak mungkin, enggak masuk akal. Ya, nah, ini namanya orang yang niat saja enggak berani, niat saja enggak, enggak berani. Bahkan kalau nanti dikatakan, kamu kalau kaya nanti sedekah buat pondok 5 triliun ya, wah, jangan aneh-aneh, saya yang bayar SPP aja nggak bisa kok. Kalau kaya bayar bantu pondok 5 triliun, triliun. Ini baru niat saja udah nggak, nggak berani. Niat sudah gak gagal. Nah beda dengan orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat itu urusannya hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah hatinya nyambung ke Allah, selesai. Contoh bodoh, bahasa Jawanya bodoh, tak apa apa enggak apa-apa banter sih dik Jawa kok ya bahasa Jawanya bodoh apa goblok kalau gobloknya agak kebangetan namanya apa pekok ya bodoh goblok pekok gitu kan ya apalagi Hah? dedel apalagi pengku ya semacam-macam itu ya kata untuk namanya bo, bodoh. Ini orang bodoh pengen jadi ulama, tapi dia nggak bodoh. Kenapa nggak bodoh? Aku punya Allah, Tuhanku adalah Allah. Aku seorang Muslim, ikrar pertamaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ikrar pertamaku itu. Jadi aku punya Allah, sementara aku pekok, sementara aku goblok, sementara aku bo, bodoh. Cita-cita jadi ulama, dia enggak minder, enggak bingung, datang pengajian, datang majelis. Masya Allah, bawa buku, bawa pulpen, Ya, tulisannya jeleknya luar biasa, langsung dia niat saya pengen jadi ulama, dia nulis satu-satu. Enggak -satu. paham, pokoknya ditulis ini, enggak paham ditulis, dia enggak paham, tapi semangatnya luar biasa. Ini niatnya kuat, jangan kaget. Allah maha mampu membuat orang goblok jadi alim orang bodoh jadi orang yang sangat beril berilmu Ibn Hajar salah satu contohnya ya Ibn Hajar itu di pondok pesantrennya terkenal anak bodoh anak bodoh terkenal saking bodohnya sampai dia mengakui beliau mengakui aku ini bodoh makanya resign mengundurkan diri dari pesantren nemui Pak Yai Yai Ustadz mohon maaf berdasarkan tingkat kebodohan saya saya tidak layak lagi tinggal di pesantren ini karena Ustadz udah ngajari saya bertahun-tahun saya diajari apapun nggak bisa masuk mental tuk mental nggak bisa masuk tapi ini kan niatnya luar luar biasa cuman waktu itu ya Ibn Hajar masih Ibn Hajar masih anak yang cari il, ilmu dengan tingkat EQ yang menurut orang-orang di bawah rata-rata teman-temannya teman-temannya luar luar biasa. Kata gurunya, kata ustadznya, udah kamu di sini saja, nggak apa-apa. Saya siap kok ngajari orang bodoh. Saya siap ngajari orang yang nggak pinter, biar jadi pin pinter. Ini loh prinsipnya guru zaman dahulu. Guru zaman dahulu tuh nggak ada buat sekolah kok judulnya sekolah dengan syarat yang IQ-nya sekian diterima, nemnya sekian diterima, nilainya sekian diterima. Kalau di bawah itu silahkan cari sekolah yang yang lain. Gak ada guru yang seperti itu zaman dulu. Zaman dulu pokoknya ada murid datang diterima. Niat apa? Cari ilmu. Sudah datang. Berarti sudah nih niat. Kamu bodoh, aku akan buat kamu pinter. Semangatnya ulama seperti itu. Kamu belum baik, aku akan buat kamu jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangatnya guru untuk murid ini menghasilkan sesuatu. Memang tugasnya guru kan mengajar orang bodoh jadi pinter. Lah kalau yang daftar pinter semua seperti Anda kan saya enggak repot. Ini kan orang-orang pinter, ngajari orang-orang pinter tidak repot. Kalau yang diajari orang-orang yang belum pinter itu re, repot, betul betul. Nah orang-orang dulu itu nggak pilih-pilih, pokoknya kamu pinter, kurang pinter, moro ke sini saya ajari. Termasuk gurunya Ibn Hajar. Udah tuh, pokoknya kamu di sini saja. Tapi Ibn Hajar sungkan sama gurunya, nggak enak sama gurunya. Bertahun-tahun diajari kok nggak pinter, pinter. Akhirnya meninggalkan pondok pesantren. Tapi niat, Niatnya pengen jadi orang soleh yang alim, yang pinter, Allah yang membukakan jalan. Last minute, memang tuh lakon menang itu biasa. Segitu awalnya kalah, 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 itu. keri keri me menang, lakon ki menang, keri Makanya kamu jangan pede, lomba lari, maraton, uh depan sendiri, uh wow. temanmu di belakang. cedak garis finish, awakmu mati, konco menang. koncomu menang, betul betul. Iya, makanya jangan pede kalau belum sampai garis v, fi, finish karena judulnya orang Jawa lakon menang menang carry. Betul? Iya. Emang seperti itu. Lah ini termasuk Ibnu Hajar, niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Belajar-belajar merasa diri yang gak mampu keluar dari pesantren, mengundurkan diri. gak ada pesantren mengeluarkan orang bodoh. Mohon maaf karena kebodohanmu kamu dikeluarkan. gak ada. Enggak ada itu telaten sabar buat kiai buat guru buat habib buat ustadz kau ada santru, satu santri yang bodoh ya itu ujian ya itu ujian ujian kesabaran gurunya bisa sabar atau ti? tidak ya, subhanallah yang dimaksud bodoh di sini bukan bodoh gitu ya tapi memang kemampuannya memahami kemampuannya menangkap kemampuannya menghafal itu di bawah rata rata ya subhanallah dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di jalan lihat batu dalam satu riwayat di riwayat yang lain lihat pinggirannya sumur ya pinggirannya sumur yang dari ba, batu dilihat pinggiran sumur itu kok dekok di riwayat yang lain dilihat ada batu dekok ternyata batu yang dekok lengkung gitu ya itu kena tetesan air dari gua yang netes terus tes 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 lama-lama batunya lengkuk gitu ya loh le, lekuk sementara yang yang sumur itu karena ada timba dulu belum ada kerean gitu ya jadi masih di tepi sumur ditarik pakai tali kena gesekan tali bertahun-tahun batunya juga le, lekuk disitulah Ibn Hajar dikasih ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala batu saja kena gesekan tali terus dia akhirnya lekuk Masak kepalamu hatimu kalah sama sama batu lebih keras dari batu enggak mungkin asal ini di ketuk dengan ilmu terus lama-lama juga masuk akhirnya balik ke pesantrennya ngomong sama gurunya guru saya siap jadi murid lagi saya mau belajar akhirnya mengalahkan ulama-ulama yang ada di dunia ini yaitu Ibn Ibn Hajar ikhwani rahimakumullah makanya ini niat penting niat pen, penting ketika orang niat ya niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala artinya niat itu pakai aksi enggak pakai aksi namanya ngelah ngelamun kalau udah untuk Allah Allah yang turun tangan Allah akan memberi sesuai dengan kemampuannya Allah memberi bukan sesuai kemampuanmu dalam beramal ya kita dalam beramal kan kemampuan terbatas betul tapi kalau ditujukan ke Allah Allah balasnya sesuai kemahamampuannya Allah sementara nggak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah selalu maha bisa Allah selalu maha kuat Allah selalu maha mampu tinggal kitanya mau nggak ber, berniat. Pertanyaan saya, niat nggak jadi wali? Oh, jadi wali aja takut. Makanya di Majlis ar Allah itu doa penutupnya, uh, Allah uh, waktu min min catatlah aku ini sebagai walimu. Ya, minta jadi wali Allah. Jadi wali kok takut banyak dosa. Justru yang banyak dosa itu calon-calon wali. Oh iya, orang yang banyak dosa kalau dia tobat dosanya dirubah jadi amal soleh. Dosanya dirubah jadi pak pahala karena niatnya pengen jadi orang orang soleh lihat itu yang yang niatnya nggak bener saya tukang sihir yang menghajar Nabi Musa duel sama Nabi Musa niatnya nggak bener saja dirubah jadi wali-wali Allah kau tukang sihirnya jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam apalagi anda anda yang niatnya insya Allah betul niatnya bener maka jangan khawatir siap jadi wali Allah siap gitu loh walaupun puasa bengok titik unuh loh ya siap jadi wali Allah yang mbak-mbak kelihatannya kurang siap jadi wali Allah siapnya jadi wali santri mungkin ya segera punya anak menikah punya anak begitu mbak-mbak enggak oh enggak siap jadi wali Allah loh yang depan enggak siap gantian yuk bareng-bareng siap jadi wali Allah siap kan gitu sekali lagi siap jadi wali Allah siap nah kita sudah praktek prakteknya apa ya begini begini nih kerjaannya wali Allah cari il ilmu ini namanya bukan ngelamun tapi sudah nih niat kerjaannya apa sholat berjamaah kerjaannya apa puasa Ramadan yang wajib kerjaannya apa kiroatul Qur'an kerjaannya apa menebar senyum ya nah, ini emang ciri-ciri wali wali Allah Alhamdulillah insya Allah nanti malam kita bertemu kembali dalam kajian kisah para nabi